Tim kampanye nasional Jokowi Ma'ruf Amin tegaskan siap berkompetisi jelang penetapan dan pengundian nomor Capres-Cawapres di Pilpres 2019 mendatang. Tim pemenangan Jokowi Ma'ruf pun tak mempermasalahkan nomor berapapun yang didapatkan nanti. Menurut Sekretaris Tim Kampanye Nasional Hasto Kristianto, yang terpenting adalah setiap calon dapat menghadirkan gagasan-gagasan terbaik untuk Indonesia di masa depan. Ya karena nomor urutnya hanya dua, antara satu dan dua. Ya kalau boleh memilih, kalau ada tiga, nomor satu, dua, tiga, ya PDI milih nomor tiga, karena itu nomor kami. Tapi kan kita nggak boleh memilih. Jadi ya antara satu, dua, dua-duanya baik, dua-duanya mencerminkan bahwa kedua pasangan calon dengan mengambil nomor urut, berarti akan memulai tahapan untuk kampanye. Tentu itu kami berharap kita jadikan ya setelah tanggal 21 pengambilan nomor urut ini betul-betul terbangun sebuah komitmen untuk menampilkan gagasan terbaik.